Soalan dia ialah dia bangun juga dan lepas orang lantan dia bangun lagi dia kata amalan yang saya buat banyak selama ni yang saya anggap sunnah, anak saya kata tidak. Kan? So saya macam mana ni ustaz? Kan saya ni dah hidup lama dah ni, maknanya tak tahu lah berapa lama lagi nak hidup ni. So 30 tahun ni macam mana? Anak saya kata bidah. Dia belajar dengan ustaz dia, mana tah yang kata hadis tu dhaif ke palsu ke apa benda ke. Macam mana saya? Saya kata ini satu nikmat. Cuma ini ujian bila sampai pada puan, maka puan ada dua cara. Pertama, puan tolak benda tu. Puan tahu dah benda tu betul, apa yang dia cakap, anak puan tu cakap, tapi puan tolak juga, tanggunglah dosa. Tapi kalau, oh macam ni ke? Apa dalilnya pun tengok, ya Allah macam ni ke? Bertaubat dan kembali kepada yang benar, jangan risau. 30 tahun buat bid'ah tadi, apa? Ha? Fa'ula'ika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu digantikan, diubahkan, macam inilah kan, macam tu diubahkan keburukan mereka kepada kebaikan. Sayyiatihim hasanat. Ada masalah? Dia dengar tu dia gembira lah, betul tak? Tapi kalau kita kata 30 tahun ni bida'ah, yang sunnahnya yang ni, dia akan fikir 30 tahun amalan bida'ah ni apa dia? Wa kullu bida'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya Allah, 30 tahun dalam neraka kan? Ni baru Allah nak baru nak start balik lah, maknanya kira setahun ni baru setahun lah dalam syurganya. Tapi kalau dia kata insya-Allah yang 30 tahun tu juga akan diubahkan kepada kebaikan, ada masalah pada dia? Hati dia pun lapang kan. Ya, yeah, tapi bila kita kadang-kadang huraian kita tu menyebabkan orang salah faham, lalu orang akan jadi benci pada agama. Saya pernah dengar seorang keluarga saya jugalah. Kan dia kata masa kat Malaysia tak suka Islam. Pasal sikit-sikit neraka, neraka, neraka. Islam tu neraka. Itulah dia cakap. Saya dengar, saya tengok dia kan. Ya, betul kan? Akak ni biar betul. Tak apa. Lepas tu dia kata pergi Amerika. Di Amerika tak pakai tudung pun. Tak, come, come sister kan. It's okay. Sit down. Belajar, belajar, belajar. Macam tak ada masalah kan. Allah boleh ampunkan kan. Macam-macam. Tapi ini bukan Kristian, Islam. So pendekatan dia orang macam mana? Pendekatan dia adalah memberi galakan. Motivasi, motivasi, motivasi. Kat sini memberi motivasi lawan dia apa? Ha? Dimotivasi kita. Dimotivate. Dia bagi apa? Hancurkan apa? Semangat kita dipecahkan, pecahkan, pecahkan. Lama kita tak nak pergilah. Allah.